Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Akademi Kepolisian atau sering disingkat menjadi AKPOL adalah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri. Akademi ini melahirkan perwira-perwira hebat dan unggulan. Salah satunya Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, banyak pemuda-pemuda terbaik bangsa ingin bergabung dan masuk Akademi Kepolisian. Salah satunya adalah Khalifah Nasif yang saat ini sedang viral-viralnya diperbicarakan publik. Sosok Khalifah kerap muncul dan viral di platform media sosial khususnya TikTok. Tak hanya berparas tampan, sosok calon perwira polisi satu ini juga dikenal berprestasi. Belakangan ini diketahui Khalifah ternyata bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki latar belakang istimewa. Ia rupanya adalah sosok putra tunggal dari Maya Miranda Ambarsari yang diketahui pemilik dari ZDID. Sedangkan sang ayah adalah Andreas Reja yang merupakan pemilik kapal PT Batamax Shipyard, tambang emas hingga pabrik pengolahan minyak. Meskipun terlahir dari keluarga kaya raya dengan orang tua yang sukses sebagai pengusaha, Khalifah justru memilih menjadi abdi negara. Dan kini Khalifah tengah menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian. Meskipun kini tengah menempuh pendidikan, putra semata wayang Maya Miranda Ambarsari sudah berhasil naik pangkat. Diketahui pangkat Khalifah naik setelah mengikuti upacara kenaikan pangkat Taruna tingkat 1 Setia Dharma. Pangkatnya naik dari Ajudan Brigadir Taruna menjadi Brigadir 2 Taruna. Hebatnya, pangkat tersebut mampu disandangnya dalam 2 semester sekolah saja. Sehingga nantinya saat lulus, Khalifah Nasif akan langsung menjadi seorang perwira polisi dan menyandang pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Perlu kita ketahui, sebelumnya Khalifah Nasif menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Dalam beberapa video yang beredar, saat di bangku sekolah menengah atas, Khalifah Nasif aktif dalam organisasi marching band. Ia tampak puas memegang posisi sebagai mayoret. Pada tahun 2020 lalu, ia melanjutkan studi di Akademi Kepolisian atau AKPOL. Sang ibunda Maya Miranda Ambarsari pernah menyebut, jika anaknya sudah bercita-cita ingin masuk sekolah militer sejak usia 13 tahun. Hebatnya, ia tidak pernah gagal dalam tes AKPOL. Bagaimana tanggapan kalian dengan sosok Khalifah, anak dari konglomerat yang sukses masuk AKPOL? Silakan baku hantam di kolom komentar.